فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan para pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih melanjutkan pembahasan seputar sunnah-sunnah dalam sehari dan semalam. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah terkait dengan sholat rawatib. Setelah kita uraikan dari awal pertemuan ketika bangun tidur sampai terakhir kemarin di pembahasan adzan, doa-doa setelah adzan, maka awal kegiatan dalam sehari itu sholat subuh. Sebelum sholat subuh itu ada sholat sunnah sebelum sholat subuh. Sholat sunnah yang disyariatkan untuk di waktu subuh. Dan ini masuk ke dalam sunanur as-sunanur rawatibah, sunnah-sunnah yang terkait dengan rawatib yang baiknya dijaga oleh seorang hamba, dipelihara. Iya. Dan rawatib itu jumlah rakaatnya datang beberapa riwayat. Ada riwayat yang mengatakan 10 rakaat. Dan ini dinukil oleh sejumlah sahabat, seperti di dalam beberapa hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, di riwayat Bukhari dan Muslim, di mana beliau berkata, "Hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat." Saya hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Rakaataini qabla adh-dhuhri wa rakaataini ba'daha. Ada 2 rakaat sebelum duhur dan ada 2 rakaat ba'da duhur. Wa rakaataini ba'dal maghribi bi baitihi. 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Wa rakaataini ba'dal isya fi baitihi, dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Wa rakaataini qabla salati subuh, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Wa kanat sa'atan la yudkhalu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Dan ketika beliau salat 2 rakaat sebelum subuh ini waktu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dikunjungi pada waktu tersebut. Jadi maksudnya syah dari Ibnu Umar itu, dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menukil dari Nabi bahwa salat rawatib beliau jumlahnya 12 rakaat. Jumlahnya 12 rakaat. Karena itu dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau katakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla adh-dhuhur. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur. Dan di dalam hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sallatsnatai asyrata raka'atan fi yawmin wa lailatin bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Siapa yang salat 12 rakaat dalam sehari dan semalam, maka akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Ya, dan diperjelas di di sebagian riwayat bahwa itu 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Dan 2 rakaat sebelum subuh. Ala kulli hal, bahwa terkait dengan duhur ini memang ada beberapa riwayat. Ada yang 2 rakaat sebelum duhur, ada yang 2 rakaat setelah duhur. Ada yang 4 rakaat setelah duhur, sebelum duhur, ada yang 2 rakaat setelah duhur. Dan ketiga ada riwayat 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur.
Dan itu ada 3 riwayat. Baik. Jadi itu kalau semuanya syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, asalnya bisa dilakukan. Asalnya bisa dilakukan. Tapi apa yang dinukil dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi mereka melakukannya secara kontinu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang lebih zahir, lebih bagus untuk diikuti atau diterapkan. Iya. Kemudian di dari sunnah juga di pembahasan ini, bahwa sunnah-sunnah rawatib itu afdolnya dikerjakan di rumah. Afdolnya dikerjakan di rumah. Karena itu syah di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Fasallu ayyuhan nasu fi buyutikum. Fa inna afdhalus salati al-mar'i fi baitihi illa salat al-maktubah." Maka salatlah wahai sekalian manusia di rumah-rumah kalian. Karena sebaik-baik salat seseorang adalah di rumahnya. Kecuali kalau salat wajib. Dan syah juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha kubura." Jadikanlah dari salat kalian itu di rumah-rumah kalian. Maksudnya dari salat sunnah kalian. Dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Baik. Kemudian terkait dengan sholat dua rakaat sebelum subuh, ini dari sunnah yang sangat dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertutur dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, kata beliau, "Lam yakun ala syai'in minan nawafil ashadda mu'ahadatan minhu ala rakaataini qabla subuh." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah beliau terhadap suatu sholat sunnah sangat beliau jaga, sangat beliau pelihara sekali, itu melebihi sholat dua rakaat sebelum subuh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terangkan di hadits Aisyah riwayat Muslim keutamaan dua rakaat sebelum subuh ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Iya. Dan di dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an." Dua rakaat subuh ini lebih saya cintai daripada dunia dan segala isinya. Subhanallah, ketaatan itu indah. Apalagi ibadah besar seperti ini. Jadi kalau dijaga dan dipelihara oleh seorang hamba, itu sangat besar sekali manfaatnya. Dan bayangkan di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Karena itu merugi ya orang-orang yang sudah terlambat bangun sholat subuh, tidak pula dia lakukan dua rakaat subuh, dan kadang sholat subuhnya terlambat keluar dari waktunya. Iya. Disebabkan karena keteledoran, kelalaian. Karena itulah seorang muslim dan muslimah hendaknya memperhatikan dari sunnah yang indah ini. Apabila dia memulai harinya dengan sebuah ketaatan, sebuah ibadah, maka itu cenderung menjadi sebab keberkahan dia di hari tersebut. Apalagi ini adalah sunnah yang dua rakaatnya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jadi kalau ini sholat sunnah, bagaimana pula dengan sholat subuhnya? Bagaimana pula dengan sholat wajibnya? Tidak bisa dihingga dari kebaikan dan keberkahannya. Iya. Baik. Maka sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh ini dikatakan di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya, juga tidak pernah meninggalkan sholat witirnya,
tidak dalam perjalanan, tidak pula dalam mukim. Iya, itu dipelihara sekali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi kalau dalam perjalanan itu tidak dinukil beliau melakukan sholat sunnah kecuali sholat malam, sholat witir dan sholat dua rakaat sebelum subuh. Iya. Kemudian di sini dari sunnah dua rakaat sebelum subuh ini terdapat beberapa hukum dan sunnah-sunnah lain juga di dalamnya. Dari hukum-hukumnya, yang pertama bahwa dua rakaat sebelum subuh ini disyariatkan pada saat mukim maupun pada saat safar, disyariatkan. Kemudian yang kedua, sunnah ini, dua rakaat sebelum subuh itu, anjurannya atau sunnahnya, itu dilaksanakan dalam pelaksanaan yang ringan. Jadi dua rakaat yang ringan, jangan diperberat sholatnya. Karena itu syah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau membaca di dua rakaat sebelum subuh ini surah Al-Fatihah dan surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun di rakaat yang pertama, dan di rakaat yang kedua beliau baca surah Al-Fatihah dan Qul Huwallahu Ahad. Atau ya Qul Huwallahu Ahad. Demikian. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu digambarkan oleh Aisyah ringkasnya beliau sholat itu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusalli raka'at al-fajr wa yukhaffif hatta inni aqulu hal qara'a fihi ma bi ummi al-Qur'an am la. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dua rakaat sebelum subuh, lalu beliau memperingan sampai saya berkata, ini Nabi membaca Al-Fatihah atau tidak, saking ringkasnya begitu. Iya, saking ringkasnya. Karena itu sunnahnya di dua rakaat sebelum subuh ini, di rakaat yang pertama dibaca surah Al-Fatihah dan Qul Ya Ayyuhal Kafirun, dan di rakaat yang kedua dibaca surah Al-Fatihah dan surah Qul Huwallahu Ahad. Tapi boleh membaca hal yang lain tapi pendek juga. Karena itu syah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau membaca setelah Al-Fatihah di rakaat pertama qul amanna billahi wa ma unzila ilaina dan seterusnya satu ayat dari surah Al-Baqarah. Ya, dan juga beliau membaca di rakaat yang kedua ya dari ayat yang akhirnya amanna billahi wa syahada bi anna muslimun. Ya, falamma ahassa Isa, ya, dan seterusnya. Dan di sebagian riwayat dibaca kuliah ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Ringkas ya, sampai jadi tidak banyak yang dibaca. Ya, maksudnya boleh dia baca tapi ringkas juga. Ringkas. Baik, kemudian dari sunnah juga, selepas dua rakaat, pelaksanaan dua rakaat sebelum subuh ini disunnahkan untuk berbaring di atas bagian kanan tubuh. Jadi berbaring begitu di atas bagian kanan tubuh. Ya, jadi syah di dalam hadits Aisyah di riwayat Bukhari dan Muslim, beliau katakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla raka'atil fajr ittaja'a ala shikkihi al-ayman. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau sudah salat dua rakaat subuh, maka beliau bersandar di atas bagian beliau yang sebelah kanan, bagian tubuhnya yang sebelah kanan. Dan ini yang benar ya, bersandar ini di atas bagian kanan di sebelah tubuh, itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah karena hal itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dilakukan serta difatwakan oleh para sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, Rafi' ibn Khadij, Anas bin Malik, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan itu berjalan di tengah para tabi'in dan difatwakan oleh para fuqaha as-sab'ah, tujuh ahli fikih yang berada di kota Madinah. Ya, baik. Kemudian di sholat subuh ini, jadi diperingkas dari dua rakaat
sebelum subuh, kemudian bersandar, berbaring di atas rusuk atau di atas bagian kanan dari tubuh. Baik, ini terkait dengan sunnah pada saat akan melaksanakan sholat subuh. Didahului dengan dua rakaat sebelum sholat subuh. Dan sudah kita terangkan beberapa sunnah yang lain terkait dengan dua rakaat sebelum subuh ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Dan insya Allah Ta'ala kita akan sambung nanti dengan sunnah-sunnah setelahnya pada pertemuan yang akan datang bi'idnillahi Ta'ala. Waffaqanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum ajma'in.